Jadi, semua itu yang kita tuntut. Nah, itu mungkin yang akan jadi. Poin pada uh, Prabowo, kalau dia tetap ingin mengucapkan politiknya melalui undang-undang otoriter yang ber berkarakter otoriter ini, omnibus law, ITE, undang-undang prasejarah, dan gagal membackup undang-undang yang sifatnya humanitarian human rights ini, hmm. maka dia akan lebih buruk dari Jokowi. Hmm. Kenapa Jokowi seorang sipil bertindak secara militeristik? Prabowo dasarnya militeristik, kalau tidak diimbangi dengan fasilitas solidaritas ini, undang-undang yang penuh human rights, dia akan jadi lebih dari Jokowi, kan? Bahwa ada jaminan pemerintahan Prabowo tidak akan otoriter, tidak akan seotoriter Jokowi. Itulah sebabnya kemudian orang-orang seperti Rocky Gerung, ya, dari awal itu memperingatkan Rocky Gerung, orang yang sangat rasional, dekat dengan Prabowo, dekat dengan SBY, dekat dengan Luhut Panjaitan. Tetapi tentu dia tidak rela kalau negara ini menjadi negara yang militeristik pula anda kan kalau misalnya berdebat dengan militer anda nggak bisa menang <laughs> kalau pistol tiba-tiba mampir ke kepala atau ada ancaman ya kan jadi perdebatan itu hanya bisa dilakukan dengan nilai-nilai civilian kekuatan-kekuatan bersenjata kekuatan-kekuatan aparat penegak hukum nah ini yang tidak kita inginkan karena kalau negara itu demokratis terbuka transparan yang menang tuh orang jujur Orang yang gak korup <laughs> karena mereka tidak takut apa-apa. Tapi kalau negara itu tertutup, tidak transparan, ya yang menang itu orang yang punya kekuatan senjata, kekuatan mafioso, ya aparat yang menyimpang dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, anda harus pilih. Kita mau kemana? Ya, kita harus ingatkan terus Prabowo seperti yang dikatakan Rocky Gerung agar kemudian membackup undang-undang yang memang dimaksudkan untuk menegakkan civilian values, nilai-nilai civilian, nilai-nilai keadaban demokrasi, bukan nilai-nilai militeristik. Itu yang kita inginkan. Maka kemudian yang harus didorong adalah undang-undang tentang perampasan aset. Kemudian mengembalikan KPK kepada kondisi sebelum 2019. Apalagi mencabut undang-undang omnibus law atau omnibus law apalagi mereview atau mencabut atau tidak menyetujui undang-undang Polri dan undang-undang TNI yang makin menegaskan peran TNI dan Polri mencabut undang-undang tentang uh, pertambangan yang memberikan izin secara otomatis 20 tahun ke depan walaupun sudah direvisi oleh MK dengan prosedur izin juga dan undang-undang yang memang tidak pro terhadap mendegakkan uh, supremasi civil, ya, civilian supremasi dan kemudian juga nilai-nilai demokrasi. Sebelum dilantik, Rocky Gerung sarankan hal ini ke Prabowo. Jika tidak, maka Prabowo akan jauh lebih berbahaya dari Jokowi. Semua undang-undang yang potensi mengembalikan Indonesia pada sifat militeristik, baik undang-undang Polri, undang-undang TNI itu, itu dibatalkan tuh. Pulihkan justru undang-undang yang menghormati civilian value, undang-undang omnibus law, undang-undang kebebasan pers segala macam kan. Jadi semua itu yang kita tuntut. Nah itu mungkin yang akan jadi Poin pada uh, Prabowo, kalau dia tetap ingin mengucapkan politiknya melalui undang-undang otoriter yang ber berkarakter otoritarian ini, omnibus law, ITE, undang-undang prasejarah, dan gagal membackup undang-undang yang sifatnya humanitarian human rights ini, hmm. maka dia akan lebih buruk dari Jokowi. Hmm. Kenapa Jokowi seorang sipil bertindak secara militeristik? Prabowo dasarnya militeristik, kalau tidak diimbangi dengan fasilitas solidaritas ini, undang-undang yang penuh human rights, dia akan jadi lebih dari Jokowi, kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Erhas kalian Jumpa lagi kita di channel yang keren ini Keren jadas. Ya Sobat Erhas kalian teh, Kalau tidak diimbangi dengan undang-undang yang lebih Mengedepankan uh, humanitarianistik human, Humanitarianisme maka Prabowo bisa lebih berbahaya dibandingkan Presiden Jokowi. Karena Jokowi adalah seorang sipil ya yang melakukan pendekatan militeristik, tetapi akan jauh lebih bahaya kalau Prabowo yang memang militer, sudah jenderal pula, melakukan pendekatan yang militeristik. Jadi ini satu hal yang perlu kita ingatkan ya. Terutama kepada pendukung-pendukung Prabowo yang begitu bersemangatnya mendukung Prabowo dan menganggap Prabowo adalah hero atau pahlawan yang akan menyelamatkan Indonesia, yang akan membawa keadilan dan kesejahteraan. Jangan lupa bahwa jargon kesejahteraan, pembangunan keadilan, eh, apa jargon kesejahteraan dan pembangunan itu sudah kita dapatkan, sudah kita dengar di masa Orde Baru. Yang terjadi adalah rezim otoritarianisme yang kemudian bangkrut juga di akhir tahun 1997 1998 dan akhirnya Presiden Soeharto terpaksa mengundurkan diri karena begitu maraknya korupsi dan lain sebagainya. Nah, jangan sampai ya kita mendorong pemerintahan yang kita pilih ini menjadi pemerintahan yang otori otoritarianistik. Jadi siapapun ya termasuk pendukung Prabowo coba bantah saya bahwa ada jaminan Pemerintahan Prabowo tidak akan otoriter, tidak akan seotoriter Jokowi. Itulah sebabnya kemudian orang-orang seperti Rocky Gerung, ya, dari awal itu memperingatkan Rocky Gerung, orang yang sangat rasional, dekat dengan Prabowo, dekat dengan SBY, dekat dengan Luhut Panjaitan. Tetapi tentu dia tidak rela kalau negara ini menjadi negara yang militeristik pula. Anda kan, kalau misalnya berdebat dengan militer, Anda nggak bisa menang. <laughs> kalau pistol tiba-tiba mampir ke kepala atau ada ancaman, ya kan? Jadi, perdebatan itu hanya bisa dilakukan dengan nilai-nilai civilian, bahkan Benny Ramdhani, misalnya, mengungkapkan siapa mister T saja tidak berani. Bayangkan, lempar polisi juga tidak berani. Jadi, Kapolri pura-pura mengatakan bahwa mudah-mudahan petunjuk Beni memberikan jalan terang. Padahal <laughs> yang namanya Mr. T itu beredar di mana-mana. Dari dulu juga begitu, Gus Dur pernah menyebutkannya secara eksplisit ketika menjadi presiden. Yang terjadi adalah Gus Dur yang jatuh. Nah, jangan sampai kemudian kita kembali kepada sebuah situasi di mana ada orang-orang tertentu yang bisa mengangkangi hukum misalnya. Ada orang-orang tertentu yang tidak bisa disentuh karena sudah dalam tanda kutip membiayai, membayar aparat dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi gitu itu yang yang sebenarnya yang kita khawatirkan yang kita kita cemaskan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo dan orang-orang sekitar Prabowo tidak akan peduli karena sekarang ada gejala lah yang saya katakan ukhdisme. Orang sekarang ribut pampasan perang. ribut pampasan Orde Baru. Bagaimana caranya untuk kaya melalui politik, ya? Entah itu para aktivis dan lain sebagainya. Bahkan kadang-kadang pamer. <laughs> Ada aktivis yang mengatakan di depan Rocky Gerung, "Kalau saya lebih kaya dari Rocky Gerung." Bangga sekali dia mengatakan bahwa dia lebih kaya. Nah kalau mental mentalnya seperti itu semua, maka yang terjadi adalah demokratisasi demokrasi tidak akan terbangun. Yang terbangun adalah pemerintahan otoritarianisme dengan orang-orang yang menjilat di sekitar kekuasaan dan mereka-mereka para penjilat itu kemudian berusaha mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya. Semakmur-makmurnya bagi dia dan golongannya. Tapi tidak semakmur-makmurnya bagi masyarakat. Jadi nanti pendekatannya adalah pendekatan populis. Ya para pengkritik ini dianggap cuma mengkritik mengganggu saja. Lalu tiba-tiba ada sinterklas bagi-bagi duit setelah merampok dari negara, bagi-bagi <gitu> tambang setelah merampok dari negara. You name it, kira-kira mana ya uh, pejabat yang bisa unjuk tangan kalau dia bersih, tidak pernah korupsi? Saya khawatir ya, jangan-jangan yang nunjuk, unjuk diri itu hanya orang-orang yang sudah meninggal dunia antara lain Artijo Alkostar, kemudian Jenderal Hugeng, Bahardin Lopa. Sudah you name it, hanya tiga nama itu saja. Nah jangan sampai negara kita tuh begitu akhirnya. Jadi terlepas dari ada persaingan politik ya, tetap saja ada rasa was-was bahwa Prabowo tidak akan membawa bangsa ini ke dalam kehidupan yang lebih demokratis. Bahkan khawatir dia menggunakan politik populis untuk membungkam lawan-lawan politiknya. Untuk mempertahankan kecurangan di 2029, misalnya dengan backup backup orang-orang yang punya latar belakang militer, punya latar belakang uh, polisi, punya latar belakang aparat-aparat uh, yang memang tidak berkepentingan terhadap demokrasi dan transparansi. Karena semakin negara tidak demokratis, semakin negara tidak transparan, maka semakin berjayalah kekuatan-kekuatan bersenjata kekuatan-kekuatan aparat penegak hukum. Nah ini yang tidak kita inginkan. Karena kalau negara itu demokratis, terbuka, transparan, yang menang tuh orang jujur. Orang yang gak korup. <laughs> Karena mereka tidak takut apa-apa. Tapi kalau negara itu tertutup, tidak transparan, ya yang menang itu orang yang punya kekuatan senjata, kekuatan mafioso, ya aparat yang menyimpang dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, anda harus pilih kita mau kemana. Ya, kita harus ingatkan terus Prabowo seperti yang dikatakan Rocky Gerung agar kemudian membackup undang-undang yang memang dimaksudkan untuk menegakkan civilian values, nilai-nilai civilian, nilai-nilai keadaban demokrasi, bukan nilai-nilai militeristik. Itu yang kita inginkan. Maka kemudian yang harus didorong adalah undang-undang tentang perampasan aset kemudian mengembalikan KPK kepada kondisi sebelum 2019. Apalagi mencabut undang-undang omnibus law atau omnibus law. Apalagi mereview atau mencabut atau tidak menyetujui undang-undang Polri dan undang-undang TNI yang makin menegaskan peran TNI dan Polri. Mencabut undang-undang tentang Pertambangan yang memberikan izin secara otomatis 20 tahun ke depan, walaupun sudah direvisi oleh MK dengan prosedur izin juga, dan undang-undang yang memang tidak pro terhadap uh, menegakkan uh, supremasi civil, ya civil and supremacy, dan kemudian juga nilai-nilai demokrasi. Itu ya yang harus kita dorong kepada uh, Jokowi, ya, eh, kepada Prabowo, bukan kemudian kita melakukan sebuah selebrasi untuk menguras harta negara, ya membagi-bagi bumn ke dalam tim sukses dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Lalu setiap hari yang dikritik adalah para pengkritik kekuasaan, bukan bagaimana menjaga pemerintahan ini tetap lurus atau lurus nantinya. Itu ya mudah-mudahan uh, paham ya orang-orang yang kemudian hanya berpikir bagaimana menggaruk, bagaimana mengumpulkan pundi-pundi selama kekuasaan berlangsung atau selama dekat dengan kekuasaan ya. Kemudian kemana aja bang kok vakum live? Saya kebetulan keluar kota ke Palembang, kampung halaman ya. bertahtanya Presiden Jokowi dan Prabowo di Istana Garuda membungkem sisa-sisa 01 yang kian lunglai meleho alias loyo sendiri. Nah ini Muhammad Ali Imron. <laughs> ini ciri-ciri orang yang tidak paham tentang bagaimana menjaga demokrasi yang dipikirkannya adalah menang dan kalah saja ya. Kita tidak bicara menang dan kalah, bagaimana menjaga pemerintahan ini ya. Itu. Kemudian Kemudian memang sudah dilantik toh harimau kalau sudah tua biasanya anteng tapi nggak tahu kalau tiba-tiba brutal dan menyerang. Tapi banyak orang yang diam-diam gelenggem seperti silet ya. Kemudian sekarang juga nggak ngejamin kok juga koruptor hilang kepala ya. Bang Refli nggak ikut ke IKN apa sama sama artis-artis youtuber undangan Jokowi. <laughs> Pertama saya bukan artis ya. Kedua tidak mungkin diundang Jokowi ya. Bang Refli Harun bahas video Alvin Lim di YouTube uh, quotien Quotient TV yang sangat kasar terhadap Said Didu. Di sana dia akan persikan Pak Didu dengan pasal Uh, ite Ite Sarah, karena ribut-ribut soal PIK Aduh ini, jangan begitu dong Alvin Lim ya. Kadang-kadang <gif> kita kalau nggak punya nggak punya perspektif lama-lama antar civil society yang berkelahi ya. Harusnya yang dilawan itu adalah kekuasaan atau orang yang berkelindan dengan kekuasaan ya. Uh, Bila partai-partai dan anggota dewan tidak memihak demokrasi dan keadilan pada seluruh rakyat selama ini negeri ini makin rusak ya. Ngerinya Wowo itu gampang marah, ya itulah ya. Tetapi orang percaya kalau dia seorang demokrat, how come? <laughs> seorang demokrat gampang marah ya. Enggak mungkin lah ya. itu Ya, Saudara sekalian, dah itu saja ya. Mari kita ingatkan sama-sama diri kita bahwa negara ini ya dibangun dengan darah dan air mata, termasuk darah dan air mata para syuhada reformasi 1998 ketika menumbangkan pemerintahan Orde Baru yang sangat mencekam, yang sangat membelenggu kebebasan. Sebagian dari kita tiba-tiba mengatakan bahwa era Orde Baru itu era yang benar, yang hebat yang uh, lebih baik dibandingkan era sekarang. Tetapi yang ingin saya katakan adalah era Orde Baru itu era yang buruk. Tetapi Presiden Jokowi bukannya menjauh dari era tersebut malah ingin mendekat. Dan saya khawatir Presiden Prabowo pun kemudian berpikir dan menganggap bahwa era-era kemasan Indonesia adalah ketika di bawah pemerintahan Orde Baru di mana dia adalah menantu Orde Baru. Mudah-mudahan tidak demikian ya, walaupun kemudian orang-orang yang uh, menegakkan baik Prabowo maupun Jokowi ke dalam uh, kepemimpinan itu uh, tidak menyesal di kemudian hari nantinya kalau negara kita otoritarian kembali. Tapi terus terang bagi seorang yang tidak punya nilai, tidak punya value yang hanya mengejar jabatan, menjilat kekuasaan dan lain sebagainya, tidak akan pernah menyesal karena yang dia pikirkan dirinya sendiri dan orang seperti itu memang tidak akan pernah memikirkan rakyat secara banyak <laughs> rakyat banyak ya yang dia pikirkan adalah bagaimana hidup dalam kekuasaan apapun bahkan dalam negeri yang otoriter sekalipun dia akan bela nah itulah yang menjelaskan kenapa Indonesia dijajah lama selama 350 tahun karena banyak pengkhianat-pengkhianatnya ketimbang orang yang berpikir bagaimana negara ini baik lebih baik dan lebih baik. Kalau pemerintahan Presiden Jog uh, pra uh, Prabowo baik, baik itu dalam segenap aspek, ya bukan hanya aspek ekonomi, ya aspek ekonomi baik, politik baik, hukum baik, maka kita harus bersyukur, memiliki pemimpin seperti itu. Tapi kalau tidak baik, ya kita harus ingatkan dari awal, ya jangan kemudian baik itu hanya soal makan. <laughs> makan itu uh, penting. Tetapi tidak semua orang hanya sekadar butuh makan. Ya. Orang lebih dari itu. Butuh makan dan butuh kebebasan. Untuk mengungkapkan uh, kebenaran, keadilan, ya, pikiran, opini, dan lain sebagainya. Itu ya sahabat daerah sekalian. Uh, Nurdin Rivai, Jokowi sudah kepalang basah melakukan banyak kesalahan dan dosa dosa politik. Tidak mustahil Prabowo akan dikerjai dan menghilang agar putra mahkotanya bisa berkuasa terus hingga 2045 benar-benar mencemaskan. Ya Anda jangan berpikir soal mencemaskan Jokowi saja. Rocky Gerung sudah mengatakan, kalau seandainya watak militeristik Prabowo kemudian dijawantahkan dalam hal-hal yang sifatnya militeristik juga itu jauh lebih berbahaya dibandingkan Jokowi. Jokowi yang sipil, yang sipil ketika dia berwatak milit, militeristik itu berbahaya apalagi kalau dia militer menerapkan pendekatan yang militeristik jauh lebih berbahaya daya rusaknya jauh lebih tinggi ya siapa lagi yang mau melawan <laughs> begitu melawan uh, pistol di kepala misalnya dan lain sebagainya dan lain sebagainya ya Ya, sahabat sahabat sekalian, soal Alvin Lim itu ya soal yang nanti kita lihat ya. Kita tidak tahu ya dia mendukung siapa dan lain sebagainya. Tetapi selama ini kita lihat dia sangat idealis ya. Tapi karena kemudian tiba-tiba dia membela yang tidak idealis ya itulah soal ya Karena bagaimanapun saya juga tidak setuju ya ketika kita bicara menyuap penegak hukum untuk melawan orang lain itu sama saja semakin merusak penegakan hukum kita. Itu saja saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas. ciao. Dulu berapa berapa oh, ada uang pribadi habis dulu? Ya, ada lah sampai sekarang malah P3 masih berutang sama saya gitu kan. Berapa miliar? Ya, sekitar 8 lah. 8 miliar. Ya. Jadi waktu tahun 99 2004 eh, 2004 eh sorry tahun 2004 itu keluar uang pribadi 8 miliar ya, pinjam tapi kan Di, gak kembali dipinjam oleh P3 tapi Pen tidak pernah dikembalikan. makanya bro PD PD aja itu uh, apa uh, kampanye untuk kan biasanya pengusaha kan nggak mau menampilkan ini, 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 ya itu pengusaha kacangan kita lanjut sampai dengan pembentukan Gerindra itu saya juga oh. ikut, ikut juga membidangi pendirian Gerindra ikut deklarasi ikut deklarasi, ikut mendesain, mendevelop deklarasi, ikut. Seperti saya paling saya bertiga,